Bertempat di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pamekasan Madura, DPRD menggelar rapat paripurna tertutup membahas mengenai laporan hasil kerja Badan Anggaran dalam rangka membahas rancangan KUA PPAS APBD tahun 2019 Senin pagi. Dalam permintaan persetujuan ini sempat terjadi perdebatan, tapi akhirnya dapat menetapkan rancangan KUA PPAS menjadi KUA PPAS APBD tahun 2018 secara resmi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris usai rapat paripurna. Suli Faris menyampaikan yang menjadi perdebatan adalah visi, misi, dan program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih. Visi dan misi program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kalau berdasarkan pada aturan harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang akan dibahas paling lambat setelah 6 bulan setelah pelantikan Bupati terpilih. Bahwa di PPAS yang dibahas tidak mengakomodasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hanya mengakomodasi program di KUA. Karena pada saat pembahasan terakhir, tim transisi tidak bisa menjelaskan secara detail tentang gambaran kegiatannya. Termasuk estimasi plafon anggaran yang harus disiapkan juga tidak bisa dijelaskan secara detail. DPRD tidak bisa menunggu itu karena harus segera ditetapkan melihat agenda banyak dan dikejar waktu. Dan sebentar lagi akan membahas KUA PPAS PAK. Perkara dalam perjalanan memang perlu sebuah tinjauan kembali di PPAS untuk memasukkan program prioritasnya itu urusan nanti. Kita sudah memberikan ruang untuk itu kepada pemerintah kabupaten dan tim dari pasangan calon terpilih. Dan ada beberapa program yang dimasukkan di KUA PPAS, hanya di KUA-nya, di kebijakan umum anggarannya, hanya karena sampai detik akhir yang kita harapkan adalah tim transisi yang terdiri dari tim pasangan calon dan pemerintah kabupaten tidak bisa menjelaskan secara detail dan rinci mengenai rencana kegiatan itu, maka ya kita hanya mencantumkannya di kuanya, tapi di PPAS-nya masih belum kita sediakan, masih belum kita siapkan atau belum kita masukkan program-program itu. Berikut juga estimasi anggarannya. Dari Pamekasan, Muhammad Hasan, CTV.